Selamat sore buat seluruh masyarakat Kabupaten Tebo, masyarakat Provinsi Jambi, terkhusus masyarakat yang ada di Kecamatan Rimbu Ulu, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Informasi yang bisa kami sampaikan buat kawan-kawan semuanya pada siang menjelang sore hari ini, hari Selasa tanggal 4 Juni 2024, kembali saya memberikan informasi. Agus Rubianto SEMM didampingi istri dan sang ayahanda Haji Muhammad Sutriman hari ini kukuhkan tim pemenangan Agus Rubianto untuk Pilbup Tebo tahun 2024 yang akan datang. Informasi yang bisa kami sampaikan buat kawan-kawan semuanya bahwa hadir dalam giat ini Saudara Agus Rubianto SEMM yang merupakan mantan Ketua DPRD Kabupaten Tebo 2 periode dan satu kali menjadi anggota DPRD Kabupaten Tebo. Juga hadir Haji Muhammad Sutriman selaku penasihat Golkar Kabupaten Tebo yang sekaligus orang tua kandung dari Agus Rubianto atau ARB ini. Lalu sang istri juga ikut mendampingi. Juga tim pemenangan pusat yang hari ini juga hadir, kemudian ketua tim pemenangan Kecamatan Rimbu Ulu, Saudara Basri Wardoyo. Juga para kordes, tokoh agama, tokoh masyarakat yang tergabung dalam tim pemenangan untuk Desa Damai Makmur dan Sukadame Kecamatan Rimbu Ulu, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Perlu kami sampaikan buat kawan-kawan semuanya bahwa di Kabupaten Tebo, tepatnya pada tanggal 27 November 2024 yang akan datang, itu akan digelar kontestasi politik pemilihan kepala daerah atau pilkada atau pemilihan untuk Bupati Tebo masa bakti 2024-2029. Saudara Agus Rubianto SEMM merupakan salah satu bakal calon daripada Bupati Tebo 2024-2029. Dan pada hari ini sepertinya sudah mulai menyusun strategi dan kekuatan termasuk dalam pembentukan tim pemenangan untuk meraih kesuksesan di Pilgub Tebo 2024 yang akan datang. Berdasarkan pantauan daripada media Global Warta TV Tebo yang langsung hadir di lokasi, sepertinya dari awal hingga akhir acara berjalan dengan lancar tanpa ada halangan sesuatu apapun. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk semuanya. Mari terkait kegiatan pengukuhan tim pemenangan pada hari ini di dua desa yakni Damai Makmur dan Sukadame Kecamatan Rimbu Ulu Kabupaten Tebo. Kita ikuti jalannya acara pada siang hari ini. Itu saja, selamat sore. Sukses selalu negeri. Salam. Yang sama-sama kita hormati Bapak, yang kami hormati Bapak Haji Sutriman. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur. Tiga, doa yang keempat pembacaan SK dan dilanjutkan dengan sambutan. Iya, tanah aku doain.
إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين diperbaiki minggu hari dan agar dapat dipergunakan sebagai mestinya. Ditetapkan diri bebujang tanggal 4 Juni 2024. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucapkan syukur atas kehadirat Allah SWT atas rahmat dan ridho-Nya, maka pada hari ini, Selasa, tanggal 4 Juni 2024, saya Agus Suryanto SEMM, calon bertemu dengan resmi mengumumkan tim pemenangan Kordes dan anggota tim RT serta tim ibu-ibu ARD Desa Damai Makmur, Desa Sukadamai dalam Kecamatan Rimbo Ulu yang telah dibacakan sesuai dengan keputusan hasil rapat nomor 01 tahun 2024 tanggal 4 Juni 2024. Saya percaya bahwa saudara-saudari akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah SWT meridhoi dan melancarkan kemenangan ARB untuk bertemu periode 2024-2029. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Haji Sudirman, yang saya hormati Bapak Agus Rudianto, calon Bupati Tebu untuk 2024 dan 2029. Yang saya hormati para tim sukses dari pusat, daerah, sampai ke Kordes, beserta ibu-ibu. Yang saya hormati para tim sepuh, dan yang saya hormati semua para rawuh sedaya dari yang para tim sepuh dan para pemuda, pemudi. Ini mana yang dari Damai Makmur? Pokoknya yang mana? Ini lagi. Ya Allah. 4 tahun kami dipisahkan oleh administrasi daerah dengan pengesahan desa, sehingga kami berpecah. Tapi Bupati 2024-2029
dengan semangat yang seutuh-utuhnya, terutama orang sepuh-sepuh yang ada di hadapan kita ini saya sudah tidak berguna Pak sebenarnya. Tapi jangan dianggap cukup harapkan. Saya minta di sini Pak Agus Subianto untuk pemilihan bupati itu harusnya. Itu yang saya minta, tidak ada yang lain. Untuk itu, dari harapan kita semua, saya mohon kepada para ini sepuh khususnya, para ibu-ibu semua juga, para bapak-bapak yang ada di belakang, mas-mas semua, saya mohon doa dan dukungannya. Semoga apa yang kita rencanakan itu menjadi terwujud untuk Rimbo Ujang, Rimbo Ulu, dan Rimbo ini serta Tegul pada umumnya itu menjadi lebih baik dan lebih maju. Saya rasa karena saya ini tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh muda, alim ulama, dan seluruh tim pemenangan, Kordes, dan tim RT, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami banggakan. Yang saya hormati dan yang saya sayangi, orang tua kami, ayah anda saya, Bapak Haji Muhammad Supriman, alhamdulillah pada siang hari ini dapat berkesempatan hadir di hadapan kita untuk menyaksikan pengukuhan tim pemenangan ARB di Kecamatan Rimbo Ulu, khususnya di Damai Makmur dan Suka Damai. Pada siang hari ini untuk menyaksikan pengukuhan tim ibu-ibu yang ada di Kecamatan Rimbo Ulu, khususnya di Damai Makmur dan Suka Damai. Yang saya hormati segenap panitia dan seluruh masyarakat yang ada di Damai Makmur dan Suka Damai yang kami muliakan. Pak Basri dalam keadaan sehat dan tanpa kekurangan satu apapun. Salam dan salam tak lupa pula kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita umatnya semua dapat tampil dalam pilkada di 2024-2029 untuk mencalonkan diri sebagai calon Bupati Tebu periode 2024-2029. Karena jabatan Pak Kandar sudah dua periode sehingga tidak bisa maju lagi, maka pada kesempatan ini saya meniatkan diri untuk mencalonkan sebagai calon Bupati Tebu 2024-2029 yang sudah berjalan. Kita lanjutkan yang belum kita rencanakan, kita anggarkan untuk periode 2024-2029. Kami berharap, saya berharap pada seluruh lapisan masyarakat yang ada di Rimbo Ulu pada umumnya, khususnya Suka Damai dan Damai Makmur, mohon dukungannya. Doa siap. Supaya kita bisa melanjutkan pembangunan yang ada di Rimbo Ulu ini pada umumnya, khususnya Suka Damai dan Damai Makmur. Karena kita tahu tadi disampaikan oleh sesepuh di Suka Damai, sesepuhnya tidak ada, tinggal yang adanya di Damai Makmur. Beliau inilah saksi-saksi sejarah setelah transmigrasi, ekstramigrasi hampir kurang lebih 50 tahun di berada di Rimbo Bujang tadinya, sekarang sudah pemekaran jadi Rimbo Ulu. Dan saya sangat bersyukur adanya masyarakat yang ada di Rimbo Ulu ini, khususnya di Damai Makmur dan Suka Damai, beliau masih semangat. Damai Makmur, tepuk tangan untuk beliau. Sedang yang sesepuh-sepuh aja semangat, apalagi yang muda-muda dari ibu-ibu yang sangat kami banggakan ini, harus lebih semangat lagi sebagai kaum muda, generasi penerus, khususnya yang ada di Damai Makmur dan Suka Damai ini, untuk sama-sama kita membangun daerah kita, wilayah kita, jalan kita, jalur kita. Suka Damai dan Damai Makmur, setelah beliau duduk menjadi bupati dua periode, alhamdulillah walaupun belum selesai semua pembangunan yang ada di Damai Makmur maupun Suka Damai, tetapi bisa dilihat pembangunan sudah banyak, jalan dua jalur di depan Kecamatan Rimbo Ulu. Karena dua jalur di Kecamatan Rimbo Ulu ini menjadi harus sama-sama kita berjuang
membangun Ribo Ulu ini untuk lebih maju, lebih baik ke depannya. Siap Bapak Ibu? Siap. Siap? Siap. Visi-visi paling utama, terutama itu adalah infrastruktur jalan. Jalan ini yang menjadi prioritas saya nantinya apabila diberi amanah oleh masyarakat, diberi ridho oleh Allah SWT untuk menjabat Bupati Tebu 2024-2029. Jalan ini adalah yang paling saya prioritaskan. Karena kita tahu di Ribo Ulu ini, khususnya di Sukadamai maupun di Damai Makmur, belum semuanya merasakan aspal. Karena hampir 50 tahun Bapak Ibu berada di Ribo Ulu ini belum merasakan pembangunan aspal. Inilah yang jadi prioritas saya untuk maju sebagai calon bupati, untuk memperjuangkan aspirasi bapak-bapak, ibu-ibu, sesepuh bini sepuh dan tokoh pemuda tentunya yang ada di Ribo Ulu ini, untuk sama-sama berjuang memperjuangkan jalur kita, desa kita, wilayah kita, khususnya umumnya Ribo Ulu. Musim hujan tidak terpeleset lagi, tidak jatuh. Ini yang kita harapkan, harus sama-sama kita berbujang Ribo Ulu dan Ribo Ilir di kompak untuk menjadikan wongi dewe. Insya Allah semua ini akan sukses dan menjadi Bupati Tebu 2024-2029. ARB menjadi Bupati Tebu periode 2024-2029. Siap Bapak Ibu? Siap! Siap? ARB menang. Sekali lagi ya, ARB menang. Terima kasih dan saya akhiri kurang dan lebih. ARB menang. Ketua Koncam oleh Bapak Basri Wardoyo, kepada Bapak disilahkan. Allahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang saya hormati Bapak Agus Rubianto beserta yang saya hormati Bapak Aji Sutriman, Bapak Yanto sebagai Ketua Pemenangan Pusat beserta rombongan, dan yang saya hormati sesepuh bini sepuh yang hadir pada sore hari ini. Salawat dan salam, marilah kita panjatkan puja dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada sore hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan syafaatnya di jamil akhir nanti. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah mendukung penuh kepada Pak Agus Rubianto untuk calon-calon bupati. Yang ketiga, ini saya perlu saya tanyakan kepada pendukung Pak Agus Rubianto khususnya di Damai Makmur dan Sukadamai. Kira-kira sampean mengizinkan enggak Pak Agus untuk jadi bupati? Yeah. Izinkan ya? Yeah. Siap jadikan? Yeah. Terima kasih Pak Agus. Yeah. Itu sudah pasti. Gak perlu jauh ngomong itu. Sampai memimpin jaduk kali bojone uang, tetap jaduk kali bojone. Nah itu contohnya kayak gitu. Tolong, saya minta tolong satukan visi misi kita, satukan tekad kita untuk Pak Agus Rubianto. Hehe, haha. Salah nggak ya? Agus Rubianto, Bupati Negeri. Cinta siapa? Agus Rubianto, Bupati Cilegon. Siapa? Agus Rubianto, Bupati Cilegon. Lo siapa? Agus Rubianto, Bupati Cilegon. Sukadamai dan Damai Makmur dan lain-lainnya. Tolong, dan yang lain-lainnya adalah yang hadir di sini. Sudah banyak arahan daripada Ketua Korcap, ya, Koordinator Kecamatan beliau, Bapak Abbas. Tentunya
Kami serahkan semuanya bagaimana teknik di lapangan. Yang tahu teritorial wilayah Sukadame dan Dame Makmur adalah bapak-bapak dan ibu-ibu. Yang tahu karakter penduduk sini adalah, mohon maaf, panjenengan sedoyo. Okay. Jadi apa teknis dan wejangannya dari kami, kami serahkan semuanya. Kami hanya mengharapkan tujuan Agus Rubianto, panjenengan dan warga masyarakat di wilayahnya yaitu didukung untuk mendapatkan berapa persen tadi Bu? 90 dari TPS masing-masing, ya. Tentunya juga sampai ke tingkat desanya masing-masing 90, juga sampai ke korcamnya masing-masing juga 90, ya. Tadi ada bonus, mudah-mudahan. Tim pusat berharap dari mulai TPS, desa, camatan, dan kabupaten paling rendah 75% pemenangan atau kemenangan. Di pilkada ini untuk dukungan kepada beliau jalan poros, ya, depan PLN tahu, ya kan, ada depan ada PLN di Jalan Pahlawan itu, berarti kalau kita mau ke pasar itu ada sebelah kiri sebelum sini. Monggo silakan mampir, berteduh boleh, bersendakuro sama-sama kita boleh, ya, kita bercakap-cakap. Bertanggung jawab di Rimbo Ulu ini adalah beliau. Masyarakat itu baik BKMT, Muslimat, ya kan, arisan, ya kan, ataupun apa namanya perkumpulan-perkumpulan kewanitaan yang lainnya ini adalah. Saya akan coba ikut serta dalam menyampaikan, walaupun mungkin sudah apa namanya sedikit. Nama yang terakhir ini tentu yang di sembilan. Jadi ini sembilan ini dari Demak, orang turunannya Kalibroko, Sragen turunannya Wong Gemblung, Purworejo turunannya Wong Gedeng, masalah Gong, begitu. Jadi kesenian kita ini hampir punah, Pak Haji Sudirman. Mohon kesenian pasti, kesenian Sragen, Purworejo, biar pelan-pelan dirintis oleh anak-anak muda untuk latihan dan dikembangkan kembali. Matur nuwun atas perhatiannya. Ada videonya, ya. Nah, yang tentang terduduk yang belakang boleh tegak, Pak. Yang belakang. Biar kita semua wajah cantik dan gantengnya itu nampak. Satu, dua, tiga. Gambarnya diturunkan, gambarnya diturunkan. Lupa tangan. Satu, dua. Gambarnya diturunkan, sambil lupa tangannya. Bangku, Mas Agus Rubianto. Bupati Jagoanku, Mas Agus Rubianto. Bupati pilihanku, Mas Agus Rubianto. Bupati harapanku, Mas Agus Rubianto. AMB, AMB, Majelis Taklim dari Warung Kopi, kita menangkan di Mesos, kita menangkan. Malah ini cukup panasan.